Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat pangsit bakso saus jamur. Pertama-tama kita siapkan mie-nya dulu. Sudah jadi seperti ini ya. Terus ada jamur berkupingnya seperti ini ya. Terus ada baksonya yang telah jadi bersama lembaran kulit pangsit. Bersama saus tomatnya ya. Untuk isian pangsitnya, kita akan menyiapkan tepung tapiokanya dulu ya. Beri 1 sendok tepung terigunya, campurkan menjadi satu ke dalam tepung tapioka. Beri sedikit garam bersama penyedap rasanya ya. Lalu kita beri air sedikit saja. Aduk-aduk hingga mengental ya. Ke air panas. Si ke tengahnya pangsit. Lalu kita isi dengan kulit pangsit untuk isiannya, tepungnya. Lipat-lipat lagi. Lalu kita akan membuat bumbu-bumbunya. Lalu kita potong-potong dulu daun bawangnya seperti ini ya. Lalu jamurnya kita potong-potong dan iris-iris seperti ini ya. Lalu baksonya kita rebuskan ke dalam air panas seperti ini ya. Bersama pangsitnya tadi yang telah diisi. Tunggu hingga mengampul ke atas ya. Sudah pada mengampul seperti ini, dia tandanya sudah matang dan mengembang. Lalu kita rebus jamur kupingnya. Berikan sedikit garam. Lalu kita akan membuat sausnya, saus tomatnya. Pertama-tama kita tumis dulu bawang merahnya. Tumis sampai harum ya. Setelah ini kita masukkan saus tomatnya semuanya. Di setengah gelas air dan daun bawang yang telah diiris tadi. Baru penyedap rasanya agar sedikit gurih. Garam secukupnya. Beri suwiran daging dalamnya. Dan mie-nya kita rebus di air yang panas. Lalu kita tuangkan ke dalam mangkok merah. Lalu kita masukkan mie-nya di atasnya. Ke jamur kuping tadi ya yang telah direbus sama baksonya di atasnya seperti ini ya. Lalu pangsitnya di atasnya yang telah direbus tadi. Lalu atasnya kita tuangkan saus yang tadi, saus tomatnya. Setelah seperti ini, lalu atasnya kita taburi pangsit goreng. Sangat mudah kan? Semoga resep ini bermanfaat, menginspirasi cemilan buat di rumah. Bisa jajan deh, bikin aja sendiri di rumah. Sangat sehat dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.